Kenapa kamu Cinderella? Aku tiap hari disuruh kerja. Ya udah, ayo ikut aku aja. Ikut aku aja Cinderella ke pesta. Kamu siapa? Kita... Kamu siapa? Aku Ibu Peri Cinderella. Ibu Peri? Iya. Aku mau jadi cantik dong. Boleh lah ya. Silakan ikut aku, sini. Kotak ajaib. Masuk, mana? Masuk, masuk. Masuk. Kalau kamu masuk masuk ke sini bisa menjadi cantik gue. Ini ceritanya gue gadan dan cantik. Cing 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 cing. A few moments later. Wah! Kamu cantik. Kayaknya kamu siap sudah untuk berangkat ke pesta. Yuk, kita ke pesta yuk. Beritanya pakai itu nak kereta kencana kok nih. Udah gak apa-apa, kereta kencana udah gak zaman. Oh, iya. Kita naikin aja nih motor. Ayo, ayo. A few moments later. Apa nih, pesta nih? Pesta. Yo. Wah, ada cewek cantik sekali. Apa? Kamu siapa? Aku pangeran. Pangeran? Iya. Wah, pangeran. Terangkun, terangkun, tering. Tinggi sekali. Aduh tidak. Aduh tidak. Aku harus pergi sebelum. Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu pergi? Ya udah sana. Buruan, sana. Eh, tapi ini ada sepatu nih. Lumayan gua loakin. Wah, ini pasti sepatu Tuan Putri nih. Aku harus mencari Tuan Putri. Keesokan harinya. Tok tok tok. Tok tok tok. Assalamualaikum. Siapa ya? Ini pangeran. Apa? Aku sedang mencari. Aku tidak kenal kamu siapa. Jangan pura-pura kamu ya, kuli proyek. Aku sedang mencari Tuan Putri yang sangat cantik yang semalam berdansa denganku. Apakah kamu tahu? Aku tidak tahu. BTW itu kamu bawa apa tadi? Ini lumayan bawa martabak. Nih, aku bawa sepatunya dia. Sepatunya dia ketinggalan. Aduh. Coba pasin. Iya, mau cocokin coba. A few moments later. Wah. Ternyata pas. Kamu aduh, adalah putri yang saya cari. Kok kamu tahu? Wah, ya udahlah kita nikah aja daripada banyak basa-basi.